Line up, perempat final, Suhandinata Cup 2023, antara Indonesia melawan Perancis. Pertandingan Indonesia melawan Perancis akan dimulai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan akan dibuka oleh partai ganda campuran, yang mempertemukan Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu dari Indonesia, dengan pasangan Perancis, Alex Lanier, Elsa Jacob. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di partai kedua, Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan tunggal putri Prancis, Malia Hoaro. Pertandingan tunggal putri dimulai sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai ketiga, tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, akan melawan tunggal putra Prancis, Alex Lanier. Pertandingan tunggal putra dimulai sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Alwi Farhan menempati peringkat 98 dunia, sedangkan Alex Lanier menempati peringkat 50 dunia. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai keempat, Anissa Naya Kamila, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan ganda putri Prancis, Elsa Jacob, Camille Pognante. Pertandingan ganda putri ini dimulai sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan di partai terakhir, ganda putra Indonesia, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, akan melawan ganda putra Prancis, Baptiste Labarthe, Tom Lalot Trescarte. Pertandingan ganda putra dimulai sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Alfarizi Joaquin. Di pertemuan terakhir mereka, Alfarizi Joaquin berhasil menang dengan 2 game, 21-16 dan 21-14. Berikut adalah order of play perempat final Suhandinata Cup 2023 selengkapnya. Life changes, just open the door.